Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia tuan penceramah kita Ustaz Azuramli bin Marzali, seterusnya pegawai-pegawai dan kaki tangan daripada Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat, kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar yang mati Allah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT pada malam ini dapat kita bersama-sama di malam, di ambang malam kemerdekaan ini, dapat kita isi ruang yang ada pada malam ini dengan pengisian ilmu. Ya, insyaAllah pada malam ini penceramah kita iaitu yang bagi Ustaz Zuramli bin Marazali akan menyampaikan ceramah perdana sempena kemerdekaan yang bertajuk Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Kalau kita sambutan Hari Merdeka yang kita sambut adalah menunjukkan kemerdekaan kita daripada penjajahan. Namun, adakah kita hanya merdeka di dunia sahaja? Ya? Yang pentingnya adalah kita menuju ke negeri akhirat. Dan kita perlukan juga kehidupan kita agar mendapat kemerdekaan di akhirat. Dan untuk tajuk itu saya serahkanlah nanti ya kepada tuan penceramah kita untuk huraikan lebih lanjut tentang bagaimanakah kita ni yang dikatakan merdeka di dunia dan juga kita juga mendapat kemerdekaan di akhirat. Jangan sahaja kita hanya merdeka di dunia tetapi di akhirat kita kelak kita terjajah. Maksud terjajah, kita terjajah dengan segala dosa-dosa ataupun amalan-amalan yang kurang kita lakukan di dunia ini. Biarlah kita jadikan dunia ini tempat kita bercucuk tanam, ya, di samping kita mengecapi kemerdekaan yang ada dan juga hasil cucuk tanam itu membawa kemerdekaan di akhirat kelak nanti, insyaAllah, mudah-mudahan. Saya tidaklah untuk memanjangkan lagi ucapan saya, yes, saya dengan segala hormatnya menjemput kepada yang berbahagia Ustaz Zuramli bin Marazali, penceramah kita pada malam ini, untuk terus menyampaikan ceramah beliau. Falyatafaddal. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim. 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 Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faizal yang telah mempengerusikan perbincangan kita pada malam ini. Dan seterusnya saya kira semua rakan-rakan sahabat saya dari para pegawai dan kaki tangan Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Sahab Fakrul, apa khabar Sahab Harun? Baik semua ya. Seterusnya lah saya kira yang bersama kita live pada ketika ini, tak kira lah di platform mana kita sedang bertemu. Dan
Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Paid Hulu Langat kerana menjemput saya, hamba Allah yang fakir ini, untuk bersama dengan insan-insan hebat di sana dan apatah lagi dengan para pengunjung ataupun para hadirin hadirat yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ya Allah, ruang dan peluang ini saya dapat manfaatkan sebaik mungkin untuk saya dapat merapatkan ukhuwah Islamiah dengan semua yang ada. Ketika kita sedar kita ni rupanya amalan tak banyak mana, kalau buat amal pun tak tahu secantik mana yang kita nak persembahkan pada Allah. Nabi menyebutkan tentang satu daripada tujuh golongan yang akan Allah simpan di bawah arasy Allah. Dan Nabi menyebutkan siapakah golongan tersebut. Kata Nabi, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki, kata Nabi, maknanya dua orang manusia, tak kiralah lelaki atau perempuan, kata ulama, yang mereka itu bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Rupanya salah satu cara kita nak selamat di hari yang sangat dahsyat yang Allah sebut dalam Al-Quran, yauman abusan qamtarira, hari yang masam mencuka wajah-wajah manusia. Di antaranya adalah apabila kita sama-sama dapat berukhuwah, berkasih sayang kerana Allah. Jadi saya harap, saya ucap terima kasih tadi kerana memberi ruang untuk saya dapat berukhuwah Islamiah dengan semua rakan-rakan saya daripada Paid Hulu Langat dan juga para hadirin hadirat yang bersama. Baik, dalam pertemuan ringkas pada malam ni, seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Faizal, kita akan membincangkan tajuk yang tentulah sangat relevan dengan kita. Ya, saya yakin kalau taklah kerana PKP ini, di merata-rata tempat amatlah sibuknya. Ramai orang bersesak-sesak ke KL, ya, di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat pejabat, di peringkat masjid, semuanya aktif untuk sama-sama menunjukkan bahawa kita meraihkan hari yang disebut sebagai hari kemerdekaan atau hari kebangsaan kita, ya. Baik, semua yang saya katakan, jadi tajuk yang kita cuba fokus pada malam ini dan kita cuba membincangkan apakah signifikan tajuk ini dipilih oleh Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat, ya, menjadikan dia tema untuk sebuah bicara perdana untuk kita semua pada malam ini, yang disebutkan sebentar tadi bahawa merdeka dunia, merdeka akhirat. Dengan cepat, bila kita sebut merdeka, dianya mesti merujuk kepada negara, ya. Dia merujuk kepada negara, ya, dari segi konteks, ya, dari segi konteks merdeka merujuk kepada negara, yakni negara yang merdeka. Kalau kita semua, kita merdeka sejak tahun 1957. Bahkan sebelum 1511, kita adalah sebuah tanah yang merdeka. Kemudian dijajah dan kemudian kita merdeka menghadapi ataupun melalui proses panjang penjajahan. 446 tahun lamanya kita dijajah oleh para penjajah yang bersilih ganti. Jadi bila sebut merdeka, tentulah merdeka itu, dan malam ni kita masuk kepada 31 Ogos, tentu dia rujuk kepada kemerdekaan yang berlaku pada sebuah negara. Dan bila kita sebut malam ni kita berbincang, ya, atas kemerdekaan sebuah negara, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita bersikap. Semua yang saya kasih sekalian, dan kita harap sikap kita ini sesuai dan tepat dengan kehendak Allah. Jadi kita meraihkan kemerdekaan dianggap ibadah. Kita mengisi kemerdekaan dianggap ibadah. Bukan hanya slogan, bukanlah hanya sebuah pesta, ya, bukan hanya sebuah perkara yang nak disebut ulang, tetapi dia nak kita jadikan sambutan merdeka ini adalah sebuah ibadah. Ya. Dan bila kita tahu bahawa dia adalah sebuah ibadah, prinsip ibadah adalah tafaqquh. Kita kena faham dengan mendalam menurut perspektif Islam
apakah nilai kemerdekaan itu? Jadi inilah lebih kurang perbincangan kita malam ini bersama saya, para asatizah ya, daripada Pejabat Agama Islam Daerah yang akan support saya, bantu saya dan hadirin hadirat juga sebegitu untuk kita capai kita punya jeni ilmu kita pada malam ini adalah untuk memahami nilai harga kemerdekaan menurut Islam yang kemudian barulah dianya akan menjadikan kita merdeka yang hakiki dunia, merdeka yang hakiki di hari akhirat kelak. Ya, jadi kita kena tengok terlebih dahulu. Dan semua yang saya kasih sekalian, ya, apatah lagi saya rasa kita bila menyambut kemerdekaan, kita semua adalah anak-anak yang lahir setelah kemerdekaan itu dicapai. Ya, yang ada di sini saya yakin majoriti adalah mereka-mereka yang telah lahir-lahir negara ini, tanah tumpah darah kita ini, dia telah merdeka. Saya suka sangat mengulang ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dipercerita tentang Al-Hurriyah, tentang merdeka, tentang kebebasan. Merujuk kepada zaman lampau, ada manusia yang menjadi hamba abdi, ada orang yang bebas dan merdeka. Jadi orang tanya Sayyidina Umar tentang cerita tentang merdeka. Ketika Sayyidina Umar cerita, kemudian Bilal bin Rabah bercakap kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, "Ya Umar, seorang yang tidak pernah menjadi hamba, tidak akan pernah mampu untuk melihat bagaimana nikmat kemerdekaan. Nikmat merdeka tak akan difahami," kata Bilal bin Rabah, "kecuali orang itu pernah menjadi hamba." Bila kita dengar statement ini, kita dah datang perasaan risau, kan? Risau sangatlah. Maknanya, mungkin pada malam ini, kita bercerita, tuan-tuan, puan-puan mendengar saya, tetapi apa yang kita dengar tak sama dengan apa yang dirasai oleh mereka yang dijajah selama 400 tahun. Datuk-datuk kita yang dahulu berjuang bermati-matian, menumpahkan darah, berlawan secara berdepan dengan penjajah, berlawan secara berdepan secara intelektual dengan penjajah, tak sama dengan kita hari ini yang duduk dah merasai kemerdekaan. Dan rupanya bila kita sebut ya, kemerdekaan, orang hanya orang yang ada semangat patriotik, kita sebut semangat patriotik dalam hati dia, barulah dia akan rasa ada nilai erti kemerdekaan, ya. Baru dia rasa bahawa wow, kemerdekaan ini ada nilai, ya. Dan bila kita sebut semangat patriotik, dia adalah semangat sayangkan kepada negara. Sayangkan kepada negara kita. Jadi rupanya kena sayang lebih dahulu, barulah kita menghargai kemerdekaan. Orang yang tak berapa sayang negara, maka dia akan janggal, pelik, orang beria-ria bercerita tentang kemerdekaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika hijrah, kita tahu Rasulullah keluar pada bulan Safar, 27 bulan Safar. Rasulullah keluar daripada rumah Nabi. Kalau kita pergi Mekah, masih bayang rumah Nabi dekat dengan Bukit Marwah. Nabi jalan ikut Jabal Abi Qubais, ya, sampai lalu bersebelahan dengan Safa, Bukit Safa. Kemudian Nabi lalu di situ. Dan di satu tempat yang kalau hari ini kita kata pintu King Abdul Aziz, pintu besar itu, maka dikatakan bahawa di situlah Rasulullah menoleh kepada Kaabah. Sebab Rasulullah nak hijrah ni, Rasulullah hijrah. Dan pada waktu malam yang gelap itu Rasulullah keluar, dan rumah Nabi dikepung, dan Rasulullah keluar. Ketika Nabi nak melanjutkan perjalanan untuk jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah berhenti dan kemudian Rasulullah menoleh kepada Kaabah. Apa yang keluar daripada mulut Rasulullah? Rasulullah menyebutkan tentang, "Kalaulah tidak kerana orang-orang Mekah mengeluarkan aku, mengusir aku," kata Nabi, "aku tidak akan tinggalkan engkau, wahai Mekah." Nak cerita pada kita apa dia? Sayangnya Nabi kepada Makkah. Rasulullah keluar meninggalkan dalam lenangan lelehan air mata sebab sayang kepada bumi Makkah. Di samping itu juga bumi Barakah, dan di situ bumi kelahiran Rasulullah. Kita pergi lebih laju sehinggalah pada tahun kedua hijrah.
Rasulullah memimpin untuk berlaku peperangan Badar pada bulan Ramadan. Rasulullah keluar di awal Ramadan untuk pergi ke medan Badar, dan ketika sampai ya di satu tempat, Rasulullah keluar awal berkhemah di pinggir Madinah. Sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan, Rasulullah menoleh kepada Madinah. Dan Rasulullah menyebutkan dan berdoa pada Allah agar Madinah diberikan keberkatan. Rasulullah doa pada Allah agar Madinah diberikan keberkatan. Rasulullah minta doa pada Allah agar Allah mengangkat wabak yang ada di Madinah. Rasulullah mendoakan agar rezeki melimpah ruah sampai Nabi sebut, supaya setiap gantang dan cupaknya Allah berikan keberkatan. Dan kemudian Nabi doa satu doa, "Ya Allah, Engkau campakkanlah dalam hatiku ini cinta pada Madinah, seperti mana cintanya aku kepada Mekah," kata Nabi. "Atau ya Allah, Engkau campakkanlah cinta itu lebih dalam lagi." Makna cinta Nabi kepada Madinah, Nabi minta pada Allah agar lebih dalam lagi. Dan sebab itu bila Nabi pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi berlaku Futuh Mekah, Nabi menguasai kota Mekah, dan Rasulullah boleh pulang dan duduk di Mekah, tetapi Rasulullah balik kepada negeri yang sekarang Rasulullah cintai. Maka sebenarnya perasaan cinta kita kepada negara kita adalah sesuatu benda yang sangat sihat dalam hati seorang yang beriman. Sehingga satu masa dahulu sangat popular perkataan hubbul watan minal iman. Slogan hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Sehingga ada orang menjangka dia kerana terlampau popular, orang sangka dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ulama hadis tidak menyatakan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nampak pada malam ni semua yang dikasih sekalian, bahawa sayang kita pada negara kita, ya, sayang kita kepada negara kita, itulah yang akan menyebabkan kita akan merasai berharganya sebuah kemerdekaan. Orang yang tak sayang negara, maka dia tak tahu pun nilai kemerdekaan. Sebab dalam konteks sayang ni semua yang saya nak tekankan pada saya lah, nak ingatkan ya. Saya sangat takut kita kerana dah masuk tiap-tiap tahun kita sambut hari kemerdekaan dan pelbagai tema, pelbagai moto, pelbagai ya, yang berlaku. Saya sangat khawatir kita generasi-generasi kemudian tidak lagi rasa berharga kemerdekaan. Pelik tengok apalah, beria-ria sangat dia orang ni nak menyambut kemerdekaan ya. Jadi kan itu semua yang saya kasih selain, saya suka bawa kisah ketika Baghdad ya, Baghdad, kota Baghdad ni cerita baru. Saya bercakap dengan seorang orang Arab, dia orang Baghdad. Tuan-tuan, saya mohon kita cuba renung sekejap ya. Sebab bila kita sayang, kita hargai. Bila kita hargai, dia datang yang ketiga. Kita syukur. Syukur di atas nikmat kemerdekaan. Dan kita syukur itu adalah pada Allah. Kita syukur pada Allah. Ya, baik. Satu masa dulu dikatakan, ni kawan ni cerita, nak tunjuk bahawa mewahnya negara Iraq. Ya, negara Iraq tu mewah sangat. Kalau dia orang hisap rokok. Ya, kalau dia hisap rokok, dia akan mencucuh dengan lighter, tetapi dia tak pakai lighter. Dia buka lighter, dicucuh duit $1 US, $1 US. Tersebut yang dicucuh kepada rokok mereka, kemudian buang duit yang terbakar tadi macam tu sahaja. Ni makan sama-sama di kedai kopi contohnya. Yang kawan tu pula keluar duit $10, cucuh $10, cucuh rokok. Yang seorang lagi keluar $50, cucuk $50, kemudian cucuk ke rokok. Yang seorang lagi cucuk duit $100. Dia cerita nak kata apa dia? Mewah yang bersangatan. Negara Arab yang paling sedikit kadar kematian bayi ketika lahir. Negara Arab yang 0% orang-orang yang buta huruf ketika itu. Dan dia cerita pada saya sambil menangis. Saya masih ingat dia tunduk dan menangis semahu-mahunya. Dia sebut pada saya, "Tak pernah kami terfikir kemudian hanya beberapa tahun.
Tak pernah kami terfikir kemudian hanya beberapa tahun buat kami. Kami telah dijajah kembali. Kami telah diragut, bangunan runtuh. Dan saat ini dikatakan bahawa pada masa itu ketika serangan Amerika terhadap Baghdad, hancur musnah semua tamadun yang telah dibangunkan selama ini. Sambil menangis dia kata apa dia? Kerana kami tidak pandai bersyukur pada Allah. Kerana kami tak pandai syukur pada Allah. Dia cakap cerita dengan saya sambil menangis. Dan saya kemudian menangis, kenapa? Saya takut negara yang indah ini, negara bumi Malaysia yang sangat aman, damai, makmur ini, kerana kita semua lupa. Kita semua tidak pandai bersyukur pada Allah. Allah buat satu prinsip pada alam. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Sekiranya kamu syukur, kata Allah, akan aku tambahkan akan kamu nikmat. Sekiranya kamu syukur, kata Allah, Allah akan tambahkan nikmat pada kamu. Tetapi ingat apa Allah kata, walad in kafartum, sekiranya kamu kufur pada Allah. Kufur ni tuan-tuan, yang pertama, kita tidak mengiktiraf satu nikmat yang kita dapat. Kita tak perasan kita dapat nikmat, maka kita tak iktiraf. Bila kita tak iktiraf, kita tak cakap pada Allah. Dan kita tak rasa pun nak syukur dalam hati kita. Justru itu, kita harap perbincangan kita pada malam ini, saya menyebut pada diri saya sendiri yang lalai dan lupa, marilah kita bercakap jangan seperti orang Iraq tadi. Negara ketiga pengeluar dunia, Iraq, ya, negara yang sangat makmur satu masa dahulu, negara ketiga pengeluar minyak dunia. Dan kita takut hanya kerana rakyat, umat lupa nak bersyukur pada Allah di atas nikmat sebuah kemerdekaan, maka Allah ambil balik kemerdekaan tersebut dan akhirnya kita kembali terjajah kesengsaraan yang tak mampu kita bayang pun dalam pemikiran dan kepala kita semua, ya. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, tentulah datang persoalan, kalaulah merdeka, ya, kalaulah kita nak menyambut kemerdekaan, apakah isi yang patut kita letak dalam kemerdekaan kita supaya kemerdekaan yang kita dapat itu adalah bukti syukur kita pada Allah. Sambutan kita adalah bukti terima kasih kita kepada, syukur kita pada Allah. Ha, bila syukur ni ada dua lah, ya. Yang pertama, syukur langsung kepada Allah, ya, sebab Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mensyarahkan tentang puji puja syukur Allah, orang yang mendapat nikmat, dikata apa dia? Lakana nadhruhu ilal mun'im la ila ni'mah. Ya, itu prinsip bersyukur adalah tatkala kita mendapat satu nikmat, hati kita, hati kecil kita terfana melihat kepada pemberi nikmat, bukan nikmat itu. Itu satu. Dan kita harap malam ni, ya Allah, kita sama-sama, ini bukti kita syukurlah pada Allah, ya. Yang kedua yang berlaku kepada kita adalah satu prinsip daripada cabang syukur adalah Nabi sebut dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak tahu nak ucap terima kasih kepada manusia, itulah orang yang tak pandai bersyukur pada Allah. Kita tak tahu nak senarai begitu banyak para pejuang kemerdekaan yang mati pada tahun 1511 lagi, yang mempertahankan daripada pepenjuru Nusantara datang untuk melawan penjajah pada ketika itu. Dan proses pejuang-pejuang kemerdekaan berterusan sehinggalah akhirnya kita dapat kemerdekaan pada tahun 1957. Ya, bukan hanya tahun 57, bukan 10 tahun sebelum 57, tetapi setiap sepanjang itu ada para pahlawan-pahlawan yang mereka itu menggugurkan. Maknanya kalau tidak ada mereka, kita tak mencapai kemerdekaan. Kita kena ada perasaan terima kasih kepada mereka.
Dan kita takut dua benda ini tidak ada pada kita, kita tak syukur pada Allah, tak terima kasih kepada pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita takut sangat, sekali lagi saya ulang, tiba-tiba kita termasuk dalam apa yang Allah kata, wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, kata Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Okey, tak perlu kita tunggu sampai apa yang berlaku di Iraq untuk kita sedar, tak perlu kita terhantuk nanti baru kita terengadah. Maka marilah kita isi kemerdekaan. Dan pengisian kemerdekaan itulah, sebab Islam ni bestnya adalah, istimewanya Islam adalah, apabila kita berjaya menguasai dunia kita, maka itulah juga akhirat kita. Sekiranya kita berjaya mengurus dunia dengan sebaik mungkin, maka itulah akhirat kita. Maknanya jadilah, kalau konteks merdeka, kita mampu memahami erti merdeka dunia, dan itulah yang akan menyebabkan kita merdeka di hari akhirat. Ya? Jadi sebab Islam ni bukan okey, dunia satu, akhirat satu. Itulah dunia, itulah akhirat. Itulah merdeka dunia, itulah merdeka akhirat. Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, marilah kita cuba memberi erti merdeka sebenar kepada manusia. Ya, merdeka kepada tanah air ialah bila penjajah melepaskan genggamannya, maka tanah air tersebut merdekalah. Kelangsungan perjuangan dan kelangsungan merdeka kepada manusianya. Jadi manusia yang ada di bumi ini, ya, kita sebagai seorang Muslim, apakah yang patutnya kita isi dalam kemerdekaan, barulah kita merdeka dunia, merdeka akhirat. Baik. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh seorang yang sahabat Nabi yang sangat terkenal, kisah ini sangat terkenal, kepada seorang yang bernama Ruba'i ibn Amir At-Tamimi. Ketika beliau dihantar, ya, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah dan dia menghantar, mula ketika itu meluaskan jajahan umat Islam, dan pada saat Sayyidina Umar panglima Islam menghantar seorang utusan untuk bertemu dengan Rustum, ya, Rustum di khemah yang sangat gemilang di perbatasan dengan tentera dengan tenteranya yang tersangat ramai, maka Ruba'i ibn Amir At-Tamimi berjalan tanpa sedikit pun rasa takut, sedangkan dia pakai jubah, dia pakai serban, ya, dan di pedang di pinggangnya ada terhunus pedang, dan pada ketika itu dia berjalan tanpa sedikit pun rasa takut. Saya tak terbayang kalau kita yang dihantar, Ustaz Faizal, ya, dihantar bertemu dengan Rustum, pahlawan dengan seluruh kekuatan yang luar biasa, dan seorang-seorang diri masuk bertemu dengan pembesar yang bernama Rustum pada ketika itu. Allahu Akbar. Sebab Rasulullah berjaya membina keyakinan yang sangat kuat dalam jiwa para sahabat sehingga mereka tak rasa takut pun dengan manusia. Kita ni bukan payah takut sangat. Orang tak like pun dah sakit, dah takut sangat dah. Dah cakap menjadikan tiba-tiba orang tak like kita. Orang tak, Masya Allah. Baik. Ketika Rustum bertanya, sebenarnya kamu ni apa? Sebenarnya yang kamu duk berjuang, apa sebenarnya kamu punya perjuangan ni apa? Maka ketika itu Ruba'i ibn Amir At-Tamimi menjawab dengan jelas. Apa kata Ruba'i ibn Amir? Dia kata apa dia? Jina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dia cakap dengan bahasa yang sangat jelas. Dia kata apa dia? Kami datang adalah untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada, daripada para hamba manusia ni, hamba manusia ni adalah para hamba, mengabdikan kepada hamba Allah yang lain, kepada mereka mengabdikan kepada Tuhan, kepada hamba itu. Kata-kata ini Masya Allah diingat sampailah lepas 1000 tahun kemudian. Kita semua mengingat perkataan yang sangat besar tersebut. Dan inilah sebenarnya makna kemerdekaan dalam jiwa umat Islam. Ya, kemerdekaan dalam jiwa kita ialah apabila kita mampu untuk menjadi abdi kepada Allah sahaja, semata-mata, bukan menjadi hamba kepada hamba Allah. Ya,
menjadi hamba kepada Allah semata-mata dan tidak menjadi hamba kepada hamba-hamba Allah. Rupanya kenapa semua yang saya kasih sekalian, ya? Sebab hari ini ya ustaz dan semua ustazah ya yang ada bersama dan juga rakan-rakan yang ya orang membuat definisi kemerdekaan sendiri, ya. Anak-anak muda membuat definisi kemerdekaan ni ialah dia adalah freedom. Ya, dislogankan, ya, dan dengan platform-platform yang ada, mereka menyampaikan ism, ideologi bahawa kemerdekaan adalah freedom. Dan freedom adalah kita tak terikat dengan mana-mana norma. Kita tak terikat dengan agama, kita tak terikat dengan adat budaya. Itulah pada menurut setengah orang. Jadi ketika kita semua merdeka, merdeka, mereka juga melaungkan merdeka, tapi dalam persepsi mereka. Apa maksud merdeka? Mereka mungkin meraihkan kemerdekaan lebih daripada kita meraihkan kemerdekaan. Mereka mungkin buat parti yang lebih besar kerana apa? Di atas nama freedom. Dan anak-anak muda dia bagi tahu bahawa freedom, ya, kebebasan adalah bebas secara mutlak yang kita tak terikat dengan mana-mana norma, sama ada norma itu daripada agama atau norma yang terbentuk daripada adat dan budaya. Ha, jadi, dan benda ini menjadi selling point yang menyebabkan anak muda kata, make sense, best ni. Dan inilah maksud kemerdekaan rupanya. Ha, tu bahaya tu. Jadi sebab tu, alhamdulillah, kita harap pada malam ni, kita dapat memberi erti sebenar kepada makna kemerdekaan itu. Kerana kalau kita tak dapat memberi makna sebenar dan kemudian kita war-warkan perkara ini, maka pada ketika itu manusia akan menafsir sendiri kemerdekaan dan akhirnya kita dapati bahawa adakah tepat atau tidak. Baik, oleh kerana apa saja nama kemenangan dalam agama, ya, dalam orang beriman percaya bahawa kemenangan, sebab merdeka adalah salah satu daripada cabang kemenangan. Ya, merdeka adalah satu kemenangan. Dalam agama kita, bila sebut kemenangan, kita baca ayat idza jaa nasrullah wal fath. Ya. Apabila telah datang pertama sekali adalah pertolongan Allah. Barulah dan itu adalah litartib. Wow, litartib. Maknanya ada pertolongan Allah dulu, barulah kita akan dapat fath, kemenangan. Maknanya kita mendapat pertolongan Allah dahulu, barulah kita mendapat kemerdekaan. Jadi mesti mendapat pertolongan Allah terlebih dahulu. Maka Allah yang menolong kita untuk merdeka menyebutkan dalam Al-Quran, bagi golongan yang beranggapan bahawa merdeka adalah freedom, merdeka adalah tak terikat, tak ada siapa boleh kacau, tak ada siapa yang boleh mengganggu gugat, sebab itulah maksud kemerdekaan, ya, dan mereka berani mungkin bercakap, bahkan sengahnya menggunakan ayat Quran, lakum dinukum waliyadin, Allah itu la ikraha fid din, tidak ada langsung paksaan dalam agama. Jadi seolah-olah menggunakan ayat Allah untuk menafsirkan dengan maksud kemerdekaan adalah bebas, ya. Rupa-rupanya, ya, rakan yang saya kasih sekalian, apabila manusia dia tidak mampu menjadi hamba kepada Allah, ya. Malam ni kita bercakap sebenarnya bila kita bersyukur, syukur pada Allah, tujuannya adalah kita makin dalam rasa hamba kepada Allah. Ya, sebab kita duk sebut isyak tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan sekali kita sebut, 4 kali kita sebut. Maghrib tak lama sebelum tu kita sebut 3 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak lama asar kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 kali. Zuhur 4 kali kita sebut, subuh 2 kali kita sebut. Kita sebut berulang kali kepada, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Sebab kemerdekaan dalam konteks agama seperti yang ditekankan oleh Ruba'i Ibn Amir At-Tamimi adalah pada saat kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Bila anak kita tahu bahawa kita ni nak mengabdikan diri pada Allah, kita terikat menjadi hamba Allah, barulah kita dianggap merdeka. Lain ya prinsip kemerdekaan mengikut Islam ni. Kita menjadi hamba kepada Allah, barulah dianggap kita itu merdeka.
Dan sebab itulah ketika nanti manusia mati, ya, ketika kita mati nanti, kalau kita tengok dalam Syiar A'lam Nubala, ya, Imam Zahabi menceritakan tentang kisah kematian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia meninggal di Taif kerana itu wasiat dia. Dan ketika hari yang mendung dan sedih itu, ketika orang sunyi sepi Taif pengurusan jenazahnya, ketika orang masukkan jenazahnya dalam liang lahat, ya, hari ini ada masjid Ibnu Abbas kalau kita pergi ke Taif. Ketika orang masuk Ibnu Abbas ke dalam jenazah ke liang lahat, ketika suasana tak ada siapa yang bercakap kerana sedih, setiap orang mendengar ayat Quran dibacakan, tetapi mereka tak tahu siapa membacakannya, tetapi semua orang mendengarnya. Apa ayat Allah? Ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, amin ya Rabb. Nanti bila kita dipanggil oleh Allah, kita minta kita dengar, ya. Sebab bila mati saja, roh kita direbut oleh dua malaikat. Sama ada malaikat azab, sama ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat mengangkat kita kepada illiyin. Malaikat azab membawa kita kepada sijin. Kita minta ya Allah, malam ni kita doa rakan-rakan semua yang saya kasih sekalian, ya Allah, pada saat kami berpindah ke alam barzakh, maka ya Allah, jadilah malaikat yang menyambut kami adalah malaikat daripada illiyin, ya. Dan Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Engkau wahai jiwa redha pada Allah dan Allah redha pada engkau. Tengok apa Allah kata pertama sekali, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-Ku, kata Allah. Maknanya kita sebut iyyaka na'budu, jawapannya adalah fadkhuli fi ibadi. Bila kita kata hanya kepada engkau kami abdikan diri, Allah baru jawab fadkhuli fi ibadi. Barulah nanti dapat merdeka yang sebenar. Sebab merdeka sebenar kita bila semua yang dikasihkan tetekala. Bukan lama sangat tuan-tuan. Jangan pernah kita rasa akhirat itu jauh. Sebab akhirat itu dekat sangat dengan kita. Kerana akhirat saat berlaku saja kematian, maka seorang melangkah ke alam akhirat. Sebab akhirat ni dia punya perenggan dia adalah kiamat. Perenggan akhirat adalah kiamat. Maka mati dianggap kiamat kecil pada seorang. Sebab tu bila berlaku kiamat kecil, dia masuk ke gerbang akhirat. Maknanya tak payah tunggu sampai syurga. Bila orang yang merdeka, yang Allah kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jannati tu dalam alam kubur lagi dah rasa jannah. Sebab itulah kita baca doa pada orang yang meninggal dunia, ya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratun min hufarin nayran. Kita minta ya Allah, jadilah kubur ini adalah kebun, taman daripada taman lembah syurga ya Allah. Ha, jadi sebab itu untuk kita semua akhirat tu sangat dekat. Yang Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-Ku, wadkhuli jannati, maknanya kalau kita mampu di dunia ini menjadi hamba kepada Allah, maka barulah kita layak masuk dalam syurga sejak bermula di alam kita, ketika kita berada di illiyin dan kita dilayan di alam yang disebut sebagai taman, daripada taman-taman syurga. Baik, semua yang dikasih sekalian, apa masalah kalau kita tak menjadi hamba kepada Allah? Kankah itu freedom? Ya, kankah itu freedom? Saya suka ingatkan dulu, ya, penjajah ni dia memang dia nak mengekalkan. Sebab penjajah kita boleh lihat semua ini dengan jelas. Mereka datang ada tiga mission, ya, goal untuk merampas semua kekayaan, harta, ya, gospel. Mereka akan bawa untuk memurtadkan orang-orang tempat yang mereka jajah. Dan yang ketiga adalah kemegahan sesama mereka nun di Eropah.
ya, kemegahan selama mereka di Eropah. Maka ketika mereka terpaksa memberikan kemerdekaan, maka pasti mereka memastikan bahawa misi mereka terlaksana. Misi mengambil kekayaan, menyedut keluar, sedut habis kekayaan yang berada di tanah Melayu. Kemudian mereka menyebarkan benar-benar fahaman agar mereka itu dapat memurtadkan orang-orang di tanah Melayu. Maka semua yang saya kasih sekalian, maka kita mendapati bahawa menjadi bila mereka nak bebaskan, menjadikan orang-orang yang dijajah ni dirasa tak perlu pun beragama. Ya? Tak rasa, yalah, agama ni ada pun tak ada, tak apa pun tak, tak ada pun tak apa. Ya? Tok datuk kita yang berjuang bermati-matian, ya, datuk kita kalau di Selangor ni masya-Allah pejuang-pejuang sejak daripada tahun 1700 berjuang bermati-matian supaya lihat betapa liciknya penjajah untuk memurtadkan, dan mereka berjuang bermati-matian supaya anak cucu, siapa anak cucu kita yang hidup pada hari ini, supaya tidak mereka itu dijajah sehingga akhirnya mereka itu berjaya diubah kepercayaan dan akidah mereka, ya. Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, apa masa, dan dengan sebab itulah mereka, sebab dulu satu masa dulu, ya, kalau siapa masih ingat, wow, popular perkataan dare to be different, ya, yeah? Maknanya berani jadi different, berbeza, dan kita rasa okey, tak ada salah apa, tetapi maksudnya adalah berbeza di sana, berbeza dengan orang lain solat, kita tak solat, it's okay. Ya? Orang lain mengamalkan Islam, you kena dare, you kena berani. Ya? Dan perkara tersebut, kenapa? Dan itulah yang akhirnya diperjuangkan dan yang kemudian merasakan bahawa, kebebasan sebenar adalah bila tidak ada orang yang boleh ikat kita. Rupanya semua yang dikasih sekalian, kemerdekaan yang menganggap bahawa tidak ada ikatan, apa nilainya? Sejujurnya kita tengok, ya, jujur kita tengok, ya. Baru ni pun Ustaz Faizal, ya, ketika media barat, kita tak ada, saya yakin kita bukan terlibat dalam apa-apa pada ketika itu. Ketika ini cuma kita nak melihat kelakuan media barat contohnya, ya. Ketika mereka keluar daripada Afghanistan dan mereka memberikan gambaran yang sangat buruk kepada Taliban, ya. Dan pada masa itu orang-orang di Amerika sendiri yang sedar kata apa dia, ya, yang kononnya Taliban itu adalah mereka yang memperkosa perempuan-perempuan yang ada di sana, dan mereka buat statement sangat jelas apa dia, yang mendakwa kononnya, ya, Taliban itu, ya, Taliban yang sekarang, ya, Taliban yang hari ini kita katakan, ialah mereka yang memperkosa perempuan-perempuan, sedangkan selepas Perang Dunia Kedua, ya, dari segi rekod jenayah peperangan, tentera bersekutu ketika jatuh dan kalahnya Jerman, mereka telah merogol para wanita yang ada di Jerman, dan mereka menempelak balik mereka-mereka yang punya rekod sebegitu buruk, ya, tentang tentang hak asasi manusia, penjagaan wanita, mereka punya hak yang buruk, tiba hari ini mereka mendakwa orang lain. Dan kan itu semua yang dikasih Islam. Okey. Maknanya kita tahu bahawa slogan-slogan yang mereka katakan itu bukan itu hakikatnya. Maka kan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan rupanya kalaulah kita tak mampu menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Rupanya hati manusia dia tidak boleh ada vacuum. Dia tetap akan ada benda yang disembah. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran apa dia? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, adakah tidak melihat engkau, melihat afara'aita anta, man ittakhadha ilahahu hawa. Rupanya tetkala kita tak mampu, anak kita, cucu kita, ya, tak mampu nak melihat dalam hati mereka mengabdikan diri pada Allah, rupanya pada masa tu mereka dah menjadi abdi kepada nafsu mereka. Jadi rupanya kebebasan yang dikatakan bahawa kami tak nak terikat, rupanya menjadikan kita akan jadi hamba kepada satu benda yang namanya hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa wa adallahullah ala ilmin. Allah sesatkan mereka itu daripada benda yang paling asas, apa dia? Pengetahuan.
Seorang yang kalaulah nafsunya menjadi yang dianggap sebagai Tuhannya pada ketika itu, maka akan sesat bermula daripada ilmu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, dan akan tertutup pendengaran mereka dan tertutup hati mereka, wa ja'ala, dan dijadikan ala basarihi ghishawah, maka penglihatan mereka juga tertutup, tak nampak apa kebaikan. Jadi sebab tu kita takut sangat anak-anak kita, generasi kita pada hari ini yang menyangka bahawa kebebasan mesti itu secara mutlak dan tak nak tunduk kepada Allah seperti ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka mereka menjadi hamba kepada siapa? Nafsu mereka sendiri. Ha, ya, bila nafsu menjadi hamba, maka nafsu yang paling berkuasa akan menguasai orang-orang lain. Dan akhir sekali, apabila seorang manusia ditunduk kepada hawa nafsunya, itulah yang Allah sebut dalam surah Yasin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Maknanya manusia tanpa sedar dia kemudian menjadi hamba pula kepada syaitan laknatullah, ya. Jadi sebab itu kita harap sangat-sangat sebenarnya apa yang kita kena buat setelah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, benda ni tak susah saya kira, sebab dalam negara kita sendiri, kita ada rukun negara. Rukun negara kita sangat jelas-jelasnya, maknanya untuk terbina negara Malaysia ini, semua orang bersetuju untuk mengamalkan rukun negara. Apa rukun negara yang pertama? Kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itulah, inilah pengisian. Dan bagi orang beriman tentunya, bila kita sebut kepercayaan kepada Tuhan, maknanya bagaimana kita nak memastikan kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan yakinlah semua yang saya kasih sekalian, sekiranya kita mampu untuk meletakkan kita sebagai hamba kepada Allah, dan kemudian, ya, sebab saya suka sangat bila ulama tafsir mereka membahaskan kenapa disebut kami hanya kepada engkau kami abdikan. Ya, kita tak guna aku abdikan. Iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Tetapi digunakan kami. Ya, kami. Kami bermaksud ramai. Dan salah satu daripada tafsiran yang elok kita hayati pada malam ini, dikata kami di sana bukan ramai, seorang. Kami di sana bukan ramai tapi seorang. Ya, di samping kami itu ada kami, orang beriman lain. Tetapi ada satu tafsir menyatakan bahawa kami itu bukan ramai tetapi seorang. Tetapi seluruh anggota kami itulah kami. Mata, gigi, bibir, misai, janggut, telinga, kulit, tulang, pembuluh darah, darah yang mengalir, darah merah yang mengalir, jantung yang mengepam. Inilah kami yang kami nak persembahkan kepada engkau, ya Allah. Dan bukan sekadar apa yang terikat dengan kita, tetapi dunia kita juga kami nak abdikan diri pada engkau, ya Allah. Apa dia? Duit kita, harta kita, apa lagi? Kemerdekaan kita. Inilah yang kami nak na'bud. Kami nak tundukkan kemerdekaan agar mereka juga adalah hanya mengabdikan diri kepada engkau semata-mata. Jadi semua yang saya kasih sekalian, mungkin Ustaz Ustaz Faizal, kalau mungkin ada orang kata apa, bahan bincang, mungkin kita boleh bincang kalau ada soalan atau pengukuhan dalam kita nak menyebut. Sebab saya ulang sekali lagi, ayatnya adalah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila di dunia kita mampu menjadi seorang hamba, maka di hari itulah kemerdekaan. Dan apabila kita masuk ke dalam syurga, bermula daripada taman syurga di alam kubur, itulah merupakan kemerdekaan di hari akhirat. Dan dia berlaku dalam satu tindakan. Dia berlaku dalam satu tindakan. Maknanya tindakan kita, bagaimana kita mengabdikan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz Faizal, kalau sekiranya mungkin ada soalan ataupun boleh kita raikan untuk kita bincang. Saya rasa selesa malam ni Ustaz, sebab ramai ustazah-ustazah ada sini, ustaz-ustaz di sini. Kalaulah soalan tu, saya passing je kat ustazah-ustazah, ustaz yang ada kat sini, ya. Jadi Ustaz, ana mungkin serah balik pada Ustaz sementara. Okay.
Okay. Terima kasih kepada Ustaz Zul dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa-apa persoalan sama ada tuan-tuan atau puan-puan boleh direct chat dengan Ustaz Zul ataupun boleh hidupkan mic lah untuk bertanya terus. Kita kepada persoalan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Kiranya ada boleh boleh chat, boleh tulis chat terus dengan Ustaz ataupun boleh cakap terus untuk lagi senang kan kita ramai-ramai boleh dengar. Siapa yang ada persoalan tanya, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimati Allah sekalian, para penonton yang dimati Allah sekalian, silakan. Ada saya yang chat dengan Ustaz. Sakai ini belum ada. Belum ada. Okey. Yang nak cakap sebab mic dah buka, boleh. Ya, yeah, sesiapa saja, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar, boleh bertanyalah. Kita berkongsi pendapat sekiranya ada persoalan-persoalan dan mungkin Ustaz akan berikan penerangan penerangan pada kita, insyaAllah. Tadi saya nak bertanya ni Ustaz. Okay. Ah, ni ada tu, ada chat masuk tu. Okey, saya baca Ustaz ya. Terima kasih kepada kalau di sini menamakan saya tak pasti, mungkin saya baca saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Amirul Ibn Rosli. Okey, ingin bertanya macam mana nak memerdekakan daripada hamba manusia kepada hamba Allah. Mohon pencerahan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, saya kira saudara saya Muhammad Amirul seorang yang sangat, orang kata sangat react kepada apa yang kita bincangkan, kerana bersoal, menanya tentang bagaimana, how kan, bila kita dah tahu apa, kita tahu kenapa, kita nak detail lagi bagaimana ya, kita kata mengabdikan diri kepada Allah, tak menjadi hamba kepada manusia, macam mana yang kita nak dapatkan menjadi hamba kepada Allah, tidak menjadi hamba kepada manusia. Baik, semua yang saya kasih sekalian ya, apabila kita nak menjadi hamba hanya kepada Allah dan tak nak menjadi hamba kepada manusia, itulah yang kita kata maksud kemerdekaan yang sebenar ya. Pertama sekali, Islam mengajarkan kepada kita bab niat. Bab an-niyyah, babun niyyah. Ya. Kalau kita tengok Imam An-Nawawi, dia kata babu al-ikhlas. Ya, bab ikhlas. So, saya nak ringkaskan saja, maknanya ada satu benda paling penting bila kita nak jadikan ibadah hanya semata-mata kerana Allah, nak menjadikan kita itu tak jadi hamba kepada manusia, kepada makhluk, maka caranya adalah ialah membetulkan niat kita. So bila niat kita betul, sebab niat ini qasad, ya, setiap qasad akan mencapai kepada maksud. So kalaulah maksud kita itu adalah Allah, maka dia akan sampai kepada Allah. Ya, ini hadis yang kita semua hafal sejak daripada ibtidai lagi. Kalau kita belajar sekolah agama, kita belajar daripada ibtidai. Ya. An-Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badrizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa'anil Humaydi wa'anil Sufyan wa'an Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa'an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi wa'an Al-Qamah ibn Waqqas an-Amir al-Mu'minin Abi Hafas Umar ibn al-Khattab ibn Nawfal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn
ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir al-Quraishi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, hadis ini kita dah masak dalam pemikiran kita. Saya tak terjemah pun kebanyakan kita mengetahui tentang niat. Baik, dalam menjawab soalan saudara saya Muhammad Amirul bin Rusli, sebenarnya ya, niat adalah perkara paling utama untuk membebaskan kita menjadi hamba kepada makhluk. Dan sebab itu Nabi sebut hijrah untuk Allah, hijrah untuk Allah, untuk Rasul, hijrah untuk dunia yang dia mendapat faedah daripadanya. Ha, sebab dunia itulah di sana manusia tak sedar. Kerana dia nak dapat dunia, dunia itu makhluk. Maka dia rasa bahawa orang yang menjaga dunia itu, itulah makhluk lain. Maka akhirnya dia jaga makhluk-makhluk. Tetapi dalam bab niat, dia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pemurnian niat itu paling utama sebenarnya. Ya, ini saya sebut pada diri saya, bukan tuan-tuan, sebab saya kira kita dah banyak tahu, tapi kita teralfa dan lupa bahawa kalau kita nak hanya mengabdikan diri pada Allah, pertama sekali adalah kembali menyebut macam ikrar kita dalam solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebab bila niat, maknanya lillah. Solat aku, ibadat aku. Ya, hari ni kita mengaji sama-sama ni. Apa kita punya niat kita? Lillah. Ya. Kemudian mahyaya, hidup aku. Ha, ini yang banyak daripada kita punya segmen masa kita adalah urusan hidup kita. Juga lillah. Dan mati kita juga adalah lillah. Jadi kita nampak di sana maknanya memasang niat hanya semata-mata kerana Allah menjadikan seorang itu akan lihat balik. Okey, kenapa ya? Sebab bila kita berpasangan, kita dengan pasangan kita, ya, isteri kita, suami kita, pada ketika itu, ya, niat mengajarkan bahawa apa saja yang kita buat adalah untuk dia, untuk pasangan kita, tetapi kerana Allah. Kita keluar bekerja, kita ada majikan ada bos bagi arahan. Tetapi orang yang keluar memahami hadis tadi, maknanya aku lakukan kerja ini adalah kerana Allah. Memang aku terpaksa lakukan tugasan-tugasan, tetapi aku kena buat lillah. Dan bila kita buat lillah pada ketika itu, semua yang saya kasih sekalian, apa yang kita rasa, kita merasai bahawa kita ini mempersembahkan amalan pada Allah, bukan kepada makhluk. Mempersembahkan amalan. Sebab tu rupanya kunci kenapa umat dahulu mereka jadi terbaik, sebab mereka tahu bahawa apa saja yang mereka buat, mereka itu persembah pada Allah. Nampak kecil je. Sebab tu dalam NLP, Neuro Linguistic Program, pinjam je, tarik sekejap je. Salah satu daripada presupposition yang sangat penting bagi mereka adalah energy follows intention. Tenaga manusia nak berubah melakukan sesuatu, ya, yang kita kata nak buat kerja supaya jangan jadi hamba kepada manusia ni, dia follows intention. Dia ikut niat tadi. So kalau kita niat, seorang isteri diniat kerana Allah, dia takkan tergugat apa pun respon daripada suami dia. Ya, setengah kadang, maaflah isteri, ya, isteri kan baik-baik, amai kan, masaklah best-best, kan. Oh, daripada hulu langat, sanggup naik kereta, pergi ke Kuala Selangor, nak dapat ikan fresh, ya. Beli sendiri, Masya Allah. Kemudian kalau hulu langat tu, memang banyaklah yang sayur-sayur kampung yang best-best, kan. Lepas tu, masak sendiri, Masya Allah, masak sendiri, steam siakap ke. Lepas tu bila jamu kat suami, ni buat kerana suami, nampak? Buat kerana suami. Suami makan, tinggal macam tu. Not even say thank you. Apa rasa seorang isteri? Saya tak pernah jadi isteri, saya tak tahu pengalaman. Tapi saya boleh agak-agak lah.
ya, masak beria-ria tetapi tak ada penghargaan. Dalam hati rasa macam bunyi kristal pecah. Dan dalam hati bertekad, tak ada dah lah, sorry ya. Nak ceritanya apa dia? Sebab manusia buat kerana manusia. Ya. Tetapi manusia buat kerana Allah. Dia tak peduli orang nak puji ke, orang tak nilai ke, itu tak penting bagi dia. Sebab aku dah nak persembahkan kepada Allah. Dan umat ini, Masya Allah ya, umat ini menjadi umat terbaik tetkala kita itu memang buat hanya kerana Allah. Kita buat hanya kerana Allah. Dan orang yang buat kerana Allah, di akhir sekali dia rasa macam-macam ya. Aku ni Allah bagi pinjam. Kepandaian adalah pinjaman Allah untuk aku pulang balik pada Allah. Ya. Hatta tuan-tuan tengok dalam tafsir Imam Suyuti, Ad-Durrul Manthur, ketika mensyarahkan kata-kata malaikat. Apa kata malaikat? Kata malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, la ilma lana. Kami ni tak ada ilmu sebab dalam dunia hidup ini, semua bermula daripada ilmu. So, daripada kosong ilmu tersebut, malaikat berkata, tidak ada ilmu, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dalam Durrul Manthur, melengkapkan perkataan malaikat, dia kata apa dia? Innal ilma minka walak. Ilmu yang kami ada ni ya Allah daripada engkau. Kalau engkau tak bagi kami jahil ya Allah. Walaka dan kami nak sembah balik pada engkau. Jadi untuk sedikit soalan kepada rakan yang bertanya tadi, semua yang saya kasih sekalian, mari kita malam ni kita tajdidkan niat kita. Ya, bila kita pergi ke office, kita tajdidkan niat kita, maksudnya aku keluar bekerja kerana Allah. Ya, aku keluar kerja kerana Allah. So, kalau dalam konteks motivasi, dia kata kita kena build huge why. Kenapa keluar tu kena jelas? Kenapa keluar tu kena jelas? Dan kita cakap dengan rakan-rakan kita, saya buat kerana Allah, saya buat kerana Allah, tulis besar-besar kerana Allah. Kalau IBM dahulu, mereka buat slogan besar, think, fikir. Mungkin kita boleh slogankan, buat kerana Allah sampai kita tak rasa pun kita itu buat kerana makhluk, kita akan bebas daripada penghambaan kepada makhluk. Sebab kita tak takut pun lagi dah kepada kata orang, penilaian orang, saya buat kerana Allah. Okey, baik. Ustaz, ada lagi beberapa, saya mungkin respon secara cepat lah kot ya. Ustaz, ya? Silakan. Bagaimana nak memupuk jiwa merdeka yang sebenar sebagai abdi kepada Allah di kalangan anak remaja yang memahami merdeka itu adalah freedom, kebebasan mutlak? Baik, betul lah. Saya memang secara praktikal kita kata ini adalah proses yang kita kena buat. Tetapi alhamdulillah kalau Encik Azlan ya menyedari perkara ini, sebab dunia ini bermula dengan orang sedar. Dunia takkan bermula oleh orang pandai, orang kaya, orang kuat, tetapi bermula pada orang sedar. Kuasa kesedaran sangat hebat. Kita berhijrah sebenarnya sebab datang satu kesedaran. Ya, tuan-tuan bersama dalam program ini sebab datang satu kesedaran. Sebab tu sedar ni adalah satu bentuk cabang hidayah yang paling besar. Sedar. Jadi bahkan kalau kita tengok secara politik dunia, ya, komunis ketika mereka nak menguasai negara Soviet Union satu masa dahulu kan, mereka sebenarnya daripada jutaan orang, mereka hanya ada 100 saja yang mereka panggil sebagai kader. Maknanya 100 orang sedar yang mereka perlu sedarkan dan fahamkan tentang ideologi komunis, daripada 1000 tersebut jatuh sebuah negara. Maknanya kuasa kesedaran. Jadi kalaulah pada malam ni Cik Muhammad Azlan ya, kita dapat membina kesedaran, maknanya kesedaran bahawa kemerdekaan makna sebenarnya apa. Dan semua orang-orang dewasa bercakap benda yang sama. Maknanya, tak kiralah apa latar belakang kita, kita cakap benda yang sama. Dan kemudian kita terjemahkan dalam bentuk di televisyen, di radio, di mana, menceritakan tentang apa makna kebebasan yang sebenar macam kita bincangkan sebagai contoh. Dan mungkin boleh ditokok tambah untuk lebih kemas. Tetapi itulah prinsip yang kita bincangkan tadi tentang makna kemerdekaan sebenar. Dan kalau semua kita mula bergerak, ya, anak-anak muda kita sebenarnya bersedia. Ya, mereka lebih bersih daripada kita. Mereka lebih suci daripada kita berbanding kita yang dah kotor ni. Tapi kita yang gagal memberikan penjelasan makna yang sebenar. Kalau kita sedar, kita akan membentuk kesedaran dalam diri mereka. Ya, jadi saya kira, saya nak jawab responnya adalah
jom kita gunakan kuasa kesedaran untuk memulakan gerak kerja, mewar-warkan tentang makna kemerdekaan yang sebenar. Ya, kalau ada pemimpin di sini yang mendengar dan mengambil amanah ini, alangkah bagusnya. Sebab semuanya dah ada, semuanya dah dibuat oleh orang tua kita. Tidak, kenapa mesti ada kepercayaan kepada Tuhan? Kenapa mesti ada kesetiaan pada raja dan negara? Prinsip rukun negara tersebut sudah cukup sebenarnya untuk memberi makna. Cuma sebab kita terlepas menyelia mereka, akhirnya mereka mengutip sendiri pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, akhirnya mereka berpegang dengan pandangan. So kalau kita mulakan dengan kesedaran, insyaAllah ya. Baik, last kali mungkin kawan saya, Akh Zainuddin, bagaimana cara untuk memerdekakan hati daripada kealafaan duniawi semata-mata kerana jiwa masih kurang merdeka untuk akhirat? Ialah kalau sebab duniawi ni, semua yang dikasih sekalian dalam takrifan Imam Al-Ghazali ya, dia ada dua saja, satu dunia, satu akhirat. Apa saja yang berkaitan dengan dunia nisbi ya, disebut duniawi. Apa saja yang ada kaitan dengan akhirat disebut ukhrawi. Dalam takrifan Imam Al-Ghazali sangat cantik, sehingga dia kata apa dia, setengah daripada benda yang kita nampak macam duniawi tetapi ukhrawi, ada benda yang kita nampak macam ukhrawi tetapi duniawi. Sebab dunia duniawi ialah satu benda yang kita dapat faedahnya di dunia sahaja. Ukhrawi, satu benda yang kita mungkin dapat kelebihan tetapi faedahnya kita dapat di hari akhirat. Itu ukhrawi. Jadi berlaku pada kita ya, Encik Zainuddin ataupun Akh Zainuddin, apabila kita faham maksud ini, maknanya kita faham bahawa duniawi ni tak semestinya urusan dunia. Ada orang berniaga macam duniawi tetapi dia tu ukhrawi rupanya, kalau dia betul-betul berniaga cara yang betul. Kita keluar bekerja, daripada mula kita keluar universiti sampai pencen nanti, kita nampak macam urusan duniawi. Tetapi itu di sisi Allah, kalau betul cara dia jadi ukhrawi. Dan yang lebih takutnya ialah Cik Zainuddin, kalau tiba-tiba kita buat yang kita rasa ukhrawi, sebab ukhrawi ni faedah kita dapat di hari akhirat, tetapi kita minta faedah di dunia dengan cara minta orang puji kita, orang sanjung kita, yang dunia, yang ukhrawi itu di sisi Allah duniawi. Ya, jadi sebab itu akhir sekali sebenarnya, untuk itu, setelah keikhlasan tadi, maka betullah kalau kita tengok tanya ulama, ulama kata hanya dengan cara kita besarkan sudut pandang akhirat kita, ya, kita besarkan sudut pandang akhirat kita. Maksudnya jangan semata-mata duk cerita dunia, dunia, dunia. Memang dalam syair kata ra'aitun nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabu wa man la 'indahu dhahabu fa 'anhu an-nasu qad dhahabu wa ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa 'anhu an-nasu qad malu wa ra'aitun nasa qad munaffidatan ila man 'indahu fiddatan wa man la 'indahu fiddatan fa 'anhu an-nasu qad munaffidatan. Syair tu bagi tahu bahawa manusia ni memang hati dia cenderung pada dunia, benda yang dekat dengan dia. Namun ketika hati kita buka dan kemudian kita sedarkan tentang ukhrawi, tentang akhirat, maka sebenarnya dunia ini akhirnya orang tak kagum taga mana pun. Sebab dunia ni memang sifatnya bukanlah sesuatu yang dia betul. Allah kata mata' ya, mata'ud dunya qalil, dia sikit sangat dia punya tu. Dan sehingga Allah kata, Nabi SAW menyatakan bahawa kalaulah dunia ni ada sebesar nyamuk dia punya nilai di sisi Allah, maka Allah takkan bagi satu sip air pun kepada orang kafir. Maknanya satu benda yang tak bernilai sama sekali. Jadi memang dalam perjalanan kita menuju akhirat, kita kena ilmu yang bermanfaat menyedarkan kita tentang nilai dunia, nilai akhirat. Jadi ini juga kena masuk dalam agenda kita di masjid kita, di surau kita, supaya akhirnya manusia dapat tahu nilai ya. Dan akhir sekali Ustaz Faizal, Ustaz sebelum anda serah pada Ustaz ya, mungkin rakan-rakan kita ya, Ustaz Zahrahul Huda pun dah nak macam nak siap-siap, dia rasa nak berapalah tu ya, nak baca Quran surah Muluk dagangnya ya. Ustazah Siti agaknya lah mungkin, jadi saya tak naklah panjang-panjang nanti terganggu pula rutin malam untuk beribadah. Jadi marilah kita ingat satu benda ya, bila sebut merdeka dunia, merdeka akhirat,
menjadi hamba, fadhuli fi ibadi, baru boleh masuk wadhuli jannati. Maka di sinilah kita kata, di sinilah merupakan anak kunci syurga itu di sana. Ya, di kita lalui kehidupan ni, semua benda yang kita buat, ya, seorang suami yang bertungkus lumus menjaga family dia, itulah family, itulah anak kunci dia, anak kunci syurga dia. Syurga memang kat sana, tetapi isteri kita itulah anak kunci syurga kita. Anak-anak yang kita nampak itulah merupakan anak-anak kunci. Wahai isteri, lihatlah suami, itulah anak kunci kepada syurga kita. Bila kita pergi ke ofis, inilah dia anak kunci untuk kita masuk ke syurga di sana. Dan tak boleh manusia untuk patahkan kunci itu di dunia, tiba-tiba tuk-tuk kita dah sampai depan syurga, kita balik rumah, tengok kunci tak ada, kita tak mampu masuk. Saya mungkin nak habiskan, sebab saya sebut perkataan ni, sebenarnya saya ambil daripada satu benda yang sangat mengajar saya, ya. Dan mungkin boleh juga menjawab soalan Cik Zainuddin juga tadi, akhi di atas tadi, ya. Sama juga ada seorang, saya nak ceritalah sikit mungkin. Ada seorang ni, saya nak ringkaskan sajalah, ya. Dia, Allah kurnia kepada dia dua orang anak yang kita kata autism kronik, ya, autism kronik. Dia cerita pengalaman dia ketika kedua anak ni lahir, dia minta sangat, ya. Dia minta pada Allah untuk dapat anak, tapi anak pertama yang sulung tu umur 2 tahun, 3 tahun dah nampak dah, oh, kemudian baru doktor kata dia kena autism kronik. Kemudian dia harap dapat anak yang kedua. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku, sebab dia, hidup dia memang penuh dengan orang kata glamour, ya. Ini cerita pengalaman dia sendiri, ya. Sebab bila dia dapat anak itu, dan setelah anak tersebut 2 tahun masuk 3 tahun, dia memberontak, dia rasa stres, tertekan betul-betul. Dan akhir sekali dia kata dia buat rumah belakang rumah dia kecil, anak ini diletak kat belakang tu, dan anak ni dia tak pernah tengok. Dan orang tanya dia, kalau orang tak tahu, dia kata dia tak pernah ada anak. Seorang dia cakap pada Allah, wahai Allah, bukan itu anak yang aku minta pada engkau, ya Allah. Ya, bila dia cakap macam tu, wahai Allah, bukan itu anak yang aku minta, ya Allah. Anak ni membesar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tak pernah tengok, tak pernah. Walaupun kita tahu autism kronik tak boleh nak urus diri, tantrum, ya, menggelupur seorang-seorang, digajikan orang gaji jaga, tapi dia tak pernah tengok. Dia dapat anak kedua dengan harapan anak ni adalah anak dia. Tapi juga bila anak ni dia lahir, dan kemudian sampai umur 2 tahun, sama juga jadi apa yang dia sebut tadi, apa, jadi sakit yang sama, ya. Dan akhir dua anak dia hantar ke belakang. Dia rasa hidup dia betul-betul pecah dan musnah. Sebab dia rasa kebahagiaan ni bila dapat apa yang kita nak, dia lupa bahawa hidup ini bukan apa yang kita nak, apa yang Allah nak. Anta turid wa huwa yurid wa la yakun illa ma yurid. Ana urid wa huwa yurid ma lam yakun illa ma yurid. Kita lupa prinsip itu. Dan akhirnya dia kata dia berhenti kerja, dia doktor pakar, dia berhenti kerja. Sampailah dia memang musnah hidup dia. Mungkin Allah sayang dia, tuan-tuan. Ya, dalam keadaan macam tu, hari-harian dia tak pernah peduli anak dia kat belakang. Dia panggil orang gaji, bagi semua keperluan, tetapi dia tak pernah tengok anak dia. Sampailah satu hari dia terdengar mungkin satu kuliah, ya. Simple je pada kita, pada saya simple je. Tetapi pada dia satu benda yang sangat besar. Apa dia? Dalam kuliah tu sebut, Allah takkan, dia solat, bukan tak solat, dia jadi muslimah yang bagus, tapi part ni dia tak boleh terima. Dia terdengar satu kuliah kata, Allah tidak pernah tanya kamu apa yang kamu nak tapi tak dapat. Allah akan tanya, dan kamu berdiri depan Tuhan, kamu kena jawab pada Allah apa yang Allah bagi. Tuan-tuan, simple je perkataan, kita dengar pun biasa je. Perkataan tu seperti trela yang hentam dia. Dia rasa berat sangat, dan dia terus masuk dalam kereta dia. Dia bersandar dalam kereta dia. Dia berfikir. Aku nak ini tak dapat. Allah tak tanya depan. Allah tak tanya di hari akhirat apa yang kita tak dapat. Allah hanya tanya saya apa yang saya ada.
Allah hanya tanya saya tentang apa yang Allah bagi pada saya. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia terus pecut kereta dia, terus masuk kawasan parking rumah dia, kemudian dia terus melu satu benda yang dia tak pernah buat selama ini. Dia melu dan kemudian dia buka pintu. Dua orang anak terkejut, tak pernah tahu siapa perempuan di muka pintu. Dia melu dan peluk kedua anak tu terpinga-pinga pada masa tu, dan pada masa itulah dia menangis dan disebut perkataan yang saya sebut tadi. Dia cium anak dia yang selama ni anak dia tak pernah nak dianggap anak, dia tak pernah nak layan sebagai seorang anak. Dia cium anaknya sambil menangis. Dia kata apa dia? Wahai Tuhan, inilah anak kunci aku untuk ke syurga. Bagaimana mungkin aku dapat masuk dalam syurga kalau anak kunci ini aku patahkan? Dia rangkul anak dia dengan susah payah, didukung, dimandikan. Sejak daripada hari itu, dia kata apa dia? Saya menjumpai tenang kerana saya betulkan apa yang patut saya betulkan. Hari ini, semua yang dikasih sekalian, kita susah, kita perit, kita sentiasa gelisah dalam hidup sebab sebenarnya kita tak merdeka daripada dunia sekitar kita. Ketika tadi, sebenarnya dia tahu tentang Allah, dia yakin tentang syurga, itulah menjadi kemerdekaan, lapang hati dia, kepuasan hati yang sebenar. Dan yakinlah, apabila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ikhlaskan hanya kerana Allah, kita gunakan kuasa kesedaran ini untuk lebih dekat dengan Allah, kita akan dapati bahawa dunia tak akan lagi menyakitkan kita, memeritkan kita, apatah lagi tak menipu kita. Dan insyaAllah semoga kita semua selamat di hari akhirat nanti. Jadi Ustaz, saya kira saya nak ucapkan terima kasih Ustaz kepada Ustaz, terima kasih kepada semua rakan-rakan daripada Pait Hulu Langat, rakan-rakan penonton daripada apa pun platform yang ada bersama. Saya ucapkan terima kasih, dan atas akhlak saya tahu diri saya yang sangat lemah dan daif ini, izinkan juga saya memohon kemaafan pada setiap patah perkataan, tingkah laku saya yang tak sesuai dengan akhlak Islam yang sangat indah dan cantik tersebut. Semoga ada manfaat bicara kita tentang apa yang ditajukkan tentang merdeka dunia dan merdeka hari akhirat insyaAllah. Saya sudahi Ustaz dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zuramli bin Razali atas ceramah yang beliau sampaikan pada kita sebentar tadi. Dia punya ending tu agak menyedihkan dan menginsafkan kita kan, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz pada malam ini sesuai dengan tajuk kita, Merdeka Dunia Merdeka Akhirat kan. Bagi Ustaz kata tadi, di dunia ni kalau boleh kita simpan, kita cari kunci syurga kita untuk kita buka syurga kita di akhirat kelak. Jangan kita patahkan kunci syurga kita yang berada di dunia. Maknanya kita berusahalah buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan itulah yang menjadi kunci syurga kita di akhirat kelak. Dan saya juga untuk akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Al-Fadhil Tuan Pegawai Tadbir Agama Islam, Tuan Haji Mahyudin bin Bakar yang turut serta pada malam ini, pada tuan-tuan guru ada apa, saya tahu ada pensyarah-pensyarah pun ada dalam ni, alhamdulillah, pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan juga terima kasih kepada Fatih Team ya, yang telah bekerjasama dengan Pejabat Agama untuk kita untuk dari segi sudut siaraya ni, kita bekerjasama dengan Fatih Team. Dan sebelum itu, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian program ya, yang ada dalam ruangan chat ya, yang telah dimuat naik pada ruangan chat. Dan insyaAllah kami daripada pihak Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat mengucapkan jazakallahu khairan jazak kepada semua para hadirin, para penonton yang telah terlibat dalam live streaming ini sehingga akhir program kita pada malam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zuramli, dan minta lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh buka video, kita nak ambil gambar sikit untuk kenangan kita pada malam ini, insyaAllah. Silakan. Thank you.
Ya. Boleh kan buka, buka buka video sebentar, kita nak ambil gambar sama-sama. Okey. Silakan. Untuk akhirnya, saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan daripada pihak kami, penganjur dan pihak Urustia juga, Al-Fatihah Team. Kami mengucapkan mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada masa lain kita akan ke udara lagi bersama dengan program-program yang lain sebagai mengisi pengisian ilmu untuk kita bersama, insyaAllah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.